informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat kepada negara kita dan memastikan kesehatan dan mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Keterbukaan informasi. Gimana sih cara pejabat-pejabat seperti Rafael ini menyembunyikan hartanya? Mereka membuat instrumen-instrumen penyembunyiannya. Membuka wawasan dan meluruskan persepsi. Insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang Pak pada Jumat lalu, ini sebetulnya permasalahannya karena apa menurut Anda Pak? Di objek-objek vital itu wajib ada zona penyangga. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Bagaimana kita mengubah mekanisme subsidi itu bisa dilakukan secara bertahap seperti itu. Dampak daripada kenaikan BBM ini adalah kepada kelompok yang paling rentan. Pembatasan terhadap penggunaan BBM saksikan segera. Indonesia Business Forum live di TV One. Menggali informasi dari berbagai aspek. Pemirsa, penembakan terjadi di kantor MUI Pusat di Jakarta. Motifnya tidak jelas. Perbincangan tentang motif saya khawatirkan tidak lagi terlalu relevan. Karena saya menangkap si pelaku ini dalam kondisi kewarasan yang tidak normal. Fakta sesungguhnya harus diungkap secara gamblang. Kabarnya mengajak sang karyawati untuk staycation demi memperpanjang kontrak kerja yang segera habis. Bagian besar memang melalui via telepon dan ajakan langsung. Kabar Petang di TV One. Tausiah penuh hikmah dari guru-guru kita pekan ini. Damai Indonesiaku, Minggu, live di TV One.